Back to another episode of Samudra Talks. Kali ini suasananya berbeda banget. Biasanya kita main ke pelabuhan, ke galangan, ke warehouse. Hari ini kita akan main ke salah satu restoran di Bali. Penasaran kan, citizens? Yuk, let's go! kita lagi ada di restoran Rasa Dewata. Familiar ya sama logonya? Seperti logogram Samudra Indonesia. Yuk kita cari tahu ke dalam. Wah, ada Bu Amel tuh. Wah, hai Bu Amel bonita. Wah, apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah, baik dong. Bu, gimana nih penampilan aku hari ini? Udah cocok banget kan sama tema hari ini? Wah, cantik <laughs> banget Dimana Pas kan? banget sama lokasi kita sekarang lagi ada di mana. Iya dong. BTW, wah, ini menarik perhatian aku banget. Lagi minum apa sih, Bu? Ini uh, namanya Green Rose. Ah, Green Rose. Ini menu signaturenya kita. Tahu nggak kita sekarang lagi ada di mana? Aku penasaran banget ya, karena tadi di depan aku lihat logogram samudra bu. Pengen tahu? Mau dong, aku udah nggak sabar banget nih nyobain menu-menunya. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Oke, okay, let's go bu. amel kita nyambung obrolan kita nih ya yang di luar. Sebenarnya apa sih Bu rasa Dewata itu? Aku koreksi dikit ya. Sebenarnya namanya itu Rasa. Rasa itu adalah bisnis punyanya Ista gitu ya di bidang F&B-nya di bawah naungannya PT-nya tuh Ista Rasa Indonesia. Nah, restorannya sendiri nih namanya itu Rasa. Nah, karena lokasinya kita ada di Bali jadi kita ambil Rasa Dewata. Nah, hmm. nantinya tuh akan ada hmm, kayak sekarang nggak ya? <laughs> Kasih tahu dong bu. Artinya rasa ini karena di Bali, jadi namanya rasa dewata ya bu Terus ya? sekali. Oke, okay. nah menyambung obrolan tentang ista ya bu ya. Kalau kita kilas balik sedikit, ista ini kan punya unsur kesejarahan ya. Bahkan ista sendiri ada sebelum samudera sendiri berdiri gitu. Sekali. bener ya bu ya tuh kalau nggak salah dari tahun 1949 Ista ini awal bisnisnya itu dari agen perkapalan tuh nah yang kita tahu sekarang nih bu Ista kan berbeda banget bisnisnya yang sekarang dijalankan sama yang tahun 1949 tuh gimana nih bu perbedaan itu perbedaannya itu kita tuh sebenarnya kayak shifting bisnis gitu ya jadi sekarang tuh kalau yang wanita tahu gitu ya mungkin sekarang ada tour ada mais ada io gitu ya ada karista kita juga punya karista jadi memang yang dijalankan sampai dengan 2024 ini itu memang sangat berbeda sekali dengan yang sudah pernah waktu dari pertamanya berdiri ista oke jadi kalau kita lihat logo Ista nih Bu, kan kita udah familiar banget ya di event-eventnya Samudra yang bagus banget selalu dijalankan sama Ista. Nah layanannya Ista sendiri apa aja Bu? Tadi tuh yang aku bilang. Pasti kan yang familiar itu travel gitu ya. Kayak simple mau ada outing. Itu untuk travelnya. Untuk turnya gitu ya. Terus kemudian ada mobil-mobil tuh. Mobil-mobil operasional perusahaan. Itu kita sebutnya Karista gitu ya. Terus kemudian sekarang nih kita mulai merambah di dunia food and beverage gitu. Oke. Okay. Nah aku punya pertanyaan menarik juga. Kalau nggak salah dari sekian banyak layanan yang dikerjakan sama Ista, aku lihat kemarin itu sempat handle project event musik ya Bu ya. Yang di Bandung, itu pasar kaget. Terus juga yang terakhir nih, yang fenomenal banget, kolaborasi sama maestro musik Chandra Darusman, konser jejak. Nah, Bu Amel, boleh nggak sharing sedikit pengalaman Bu Amel handle event musik? Karena aku penasaran nih, aku sebagai orang yang suka nonton konser, sebagai penonton, pengen tahu nih proses di balik layarnya bikin event musik tuh gimana sih Bu? Ya jadi sebenarnya tuh uh, gini Bon, kita juga sedang menjajaki atau mulai mendalami gitu ya untuk sebagai mudah-mudahan gitu ya kita bisa menyelenggarakan event musik sendiri. Pasti nanti Bonita yang suka banget musik gak usah susah-susah nyari tiket konser musik gitu ya. Nah, tapi kan ini hal baru gitu ya, hal baru untuk istanya sendiri. Jadi, tahun lalu itu, di tengah tahun, dan di akhir tahun, kita memang belajar gitu ya, sebelum menjadi promotor musik, kita sebagai co-promotor musik. Saya juga penikmat konser musik gitu ya, tapi ternyata setelah mempelajari, dan masuk ke dalamnya, itu benar-benar hal yang sangat detail, dan, kadang-kadang itu hambatan di lapangan adalah yang kita harus segera apa ya kayak mengubah strategi gitu. Misalnya kita plan apa namanya acaranya di outdoor terus kemudian cuacanya cerah segala macam gitu ya. Nanti tiba-tiba pada saat semua tim sudah siap, sudah set tuh ya, ada yang handle artisnya, ada yang untuk promonya terus sampai dengan ada yang di marketing penjualannya itu harus benar-benar kita pikirkan tuh dengan sangat detail karena yang kita tahu konser musik itu bukan masa yang hanya 2000 orang, 3000 orang. Waktu tahun lalu kita handle yang pasar kaget di Bandung itu itu sampai 7000 orang gitu. 7000 orang lebih tuh gitu ya. Jadi planning kita, target kita awalnya mungkin sekitar 4 ribu gitu ya, bahkan maksimalnya di 5000 tapi ternyata di kenyataan datangnya ya kita bisa bilangnya rejeki gitu ya, tiba-tiba tiket banyak yang terjual di Hamin satu itu kan akhirnya kita harus sedikit mengutak ngatik strategi gitu ya pada saat pelaksanaan nanti di hari H apalagi tentang keamanan sekulit kan jangan sampai kita nonton konser tuh jadi nggak nyaman nih hmm. pas maksudnya kita sebagai penyelenggara kan tidak boleh menyelenggarakan sesuatu yang bisa harusnya bisa dinikmati dengan banyak orang tapi terus jadi nggak nyaman terus kemudian jadi membawa pengalaman atau experience yang tidak baik untuk pengunjung konser musiknya gitu sih okay. ternyata Bon hmm. tidak semudah atau tidak kita kadang-kadang kalau nonton, uh, keren ya yang buat bisa mikirin ini itu itu memang harus dipikirkan dengan baik-baik dan dengan sangat detail supaya tidak ada kesalahan sedikit pun pada saat pelaksanaan konser itu berlangsung. Oke, ini insight menarik banget ya bu, yang nggak pernah aku dapetin sebagai orang yang nonton konser, beli tiket dan nikmatin musik yang aku sangat, suka. sangat, <tuh> sangat pengalaman yang sangat menyenangkan. Jadi seru juga ya Bu, kita ngobrolin tentang konser musik dan proses di balik layar konser musik itu dilaksanakan. Seru banget kan, ternyata di baliknya itu hal-hal yang sangat tidak kita duga tuh pasti kemungkinan besar terjadi. Benar banget, ini banyak banget sih insight baru yang aku baru tahu nih. Seru, seru, seru banget. <laughs> Oke, okay, sebelum kita lanjut ngobrol nih Bu, boleh dong Bu, aku nyicipin nih menu-menu autentik yang disajiin di Rasa Dewata boleh banget, Asin. apa sih yang enggak buat Bonita? Asin. Bonita jegek tuh ya, kalau bahasa Bali itu <laughs> boleh. Okay. Pastinya, tapi kali ini aku enggak sendiri. Aku akan panggil temen aku yang hobinya makan. Boleh, boleh ya, Bu, boleh banget. Oke, okay. ngezihat. Halo, halo, halo Bu Amel, Mbak Bonita, Nopang ya Jihat jihad hobinya makan ya Waduh, ini kebetulan lagi lapar Bu, Waduh Jadi kayaknya ganjel dulu dikit kali ya Rezeki <laughs> nomplok nih Waduh Alhamdulillah ya makan-makan ya Asik lah Asik. Mau langsung? Gas Gas, pak adek ya. Boleh sini Permisi, selamat siang ya. Selamat datang ya. di Rasa Dewata Permisi, ini saya angkat dulu ya selamat siang. Wah. Wah. Wow. Ini adalah ketoprak, salah satu menu kita di Rasa Dewata. Biasanya kalau di Western kita pakai untuk starter. Oke. Okay. Itu dikombinasi dengan rice paper dan yang sebelahnya, yang sebelah buah mel itu ada nasi goreng suno cekuh Itu adalah salah satu bumbu dari Bali, yang itu suno cekuh, yang berarti suno itu adalah bawang putih, sedangkan ceko adalah kencur. Okay, itu wow. dikombinasi lagi dengan bumbu-bumbu yang lain, jadi seperti ini. Oke. Okay. Ini khas Bali ya? Ini salah satu bumbu dari khas Bali yaitu suno ceko. Okay. Tunggu-tunggu ya. Ini baru dua nih. Pak Boleh Adek ada. yang lain dong. Yang lain ada lagi. Wah. Ini lima pun, Wah, ini sih. Silakan. Harus sering-sering berarti <laughs> nih kita nih makan gratis ya kan? <laughs> Wah. Silakan. Ini platingnya cantik banget. Nah. Ini membuat ah, ya. aku uh, langsung lapar ya platingnya. <laughs> Nah, kalau yang di depan Ibu ini adalah uh, iga panggang suno cekuh. Okay. Kembali lagi kita sajikan dengan bumbu suno cekuh. Karena kita ingin menonjolkan bumbu dari Dewata. Yaitu iga bak panggang suno cekuh. Dengan sadis ada nasi putih, sayur urap adalah salah satu sayur dari Bali juga. Okay. Kombinasi dengan kelapa, sayuran. Kalau yang ini adalah bakmi ayam dengan karage uh, betutu. Betutu adalah salah satu masakan ayam dari Bali juga. Belum pernah kan oh. Bonita pasti betul. Betutu tapi konsepnya karage. Ah, Oke. Okay. Nah, biasa nih kalau karage ada. ramen ya. Iya, 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 iya makanan Jepang iya, tuh, Biasanya betul. wah luar biasa nih. Oke, okay, silakan Ibu selamat menikmati. Oke, okay. okay, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hati. So, ini penting banget. Waduh, tunggu. Kalau kalian suruh milih nih mie atau nasi, kalau jihad, prefer apa? Hmm, ketoprak, menarik tuh bu, bu, karena bukan kayak ketoprak tuh bu. Oh, Oke, okay. nah, kalau Bonita? Aku sebenarnya penasaran banget, sama bakmi mie, yang ini nih. Yang karena betutu karage Bener. ya, pasti ya. Aku biasanya makan ayam betutu, biasa aja gitu loh. Pakai nasi gitu Bener. ya, udah pakai mie karage, konsepnya hmm. gitu. Itulah salah satu, kita rasa di itu, kita angkat menu yang sangat, Indonesia sekali. Oke. Dan ini cuma ada di Rasa Dewata ya? Iya. Oke. Okay. Nah, Bu Amel, kalau boleh tahu nih Bu, kalau dari Bu Amel sendiri, itu kira-kira ada nggak sih Bu, menu favorit gitu di Rasa Dewata ini? Bu? Sama kayak Bonita, sel suka mie daripada nasi. Oh, jadi okay. mie yang ada di Rasa Dewata ini, mie yang nggak kalah tuh sama yang ada di luar. Wah. Ini yang paling nah. spesial ya. udah nggak sabar ya, udah nggak sabar. Iya, sebenarnya ya. kita nunggu Bu Amel buat duluan sih. Iya, iya, iya. Kita mulai, kita mulai, oh, kita mulai, okay. Okay. kita mulai ya. Wah, kita coba ya Bu. Boleh banget tuh. Ya. Biar nggak penasaran kan. Iya, ya, Pengen lihat nih rasa pertamanya Bonita. Hmm. Ini definisi rasa Bali banget rasa dewata ya, rasa dewata banget, hmm. unik ya, unik hmm, bu. Aku sih yes. Kalau dia, kan dia, <laughs> dia ngapain tuh dicampur kan semuanya ini dia pakai rice paper gitu. Jadi, Kayak ketoprak naik kelas ya? naik ya. kelas nih bu. <laughs> nah bu Amel, ini kan restoran pertamanya Ista ya, bisa dibilang ini bisnis pertama F&B <laughs> yang dijalankan sama Ista, betul. Apa sih Bu challenge yang dihadapi sama Ista dari e, menjalankan bisnis F&B pertama ini? Hmm. Kalau dibilang challenge tentunya sangat challenge gitu ya. Pertama ini kita benar-benar e, dunia yang sangat berbeda gitu ya dari bisnis Ista sebelumnya gitu ya. Terus kemudian yang dihadapi itu dari mulai kita cari orang-orang, kru yang masak gitu ya. Terus kemudian kayak tadi model pak Kadek itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Maksudnya nih yang kamu makan nih, kamu lihatnya cuma nasi, telur, ayam, tahu gitu ya kacang. Saya juga suka masak gitu ya, tapi kan masak rumah gitu ya. Ketika ini di uh, harus menjalankan menu restoran ternyata kayak ayam aja banyak jenisnya gitu yang mau dipakai itu gramasinya jadi lebih kepada produksi sampai nih bisa tersaji di mejanya kita nih sekarang bonita bisa nikmati jihad bisa nikmati itu prosesnya panjang kita kan lihatnya kayak cuman masaknya aja nah sebelum masaknya itu pemilihan bahan bakunya terus kemudian pemilihan supplier untuk mensuplai bahan baku itu sangat sangat tidak mudah gitu. Terus kemudian timnya harus benar-benar yang bisa menjaga kualitas rasa gitu kan. Kualitas rasa tuh yang harus benar-benar dijaga gitu. Oke, jadi prosesnya panjang nah, banget nih Mas Jihad. Wah, wah. Nah, kebetulan pas. Kadek tahu aja nih. Ada yang kurang soalnya nih. Minum kebetulan ya, hmm, Mbak Ini namanya Dewa Talate, Pak. Salah satu varian dari kopi kita, wah, Eh, wah, salah, ini, ah, salah satu varian dari mobil, nah, namanya nona, nona, nano, Sensasinya seperti makan rujak. Oh. nano, 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 Oke. nano, 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 Cuman tapi rasanya nih, rasanya. aku salut deh maksudnya uh, tim ISTA ini bener-bener take it seriously masalah presentasi dan visual makanan ya Bu oh, ya pastinya <tuk> dong, karena itu kan produk yang, ah, kasih. terima kasih Apak Adek ini kan produk yang kita jual ke end user ya bisnis ISTA itu kan memang kebanyakan semuanya B2C jadi benar-benar kita pikirin tuh, bahwa end usernya ini sangat menikmati gitu ya, atau Sangat apa ya yang dijual tuh, bener-bener yang langsung dinikmati gitu. Jadi, efeknya kan, kalau kita ngerjainnya dengan tidak serius, seperti ternyata bonita sekaget itu gitu ya. Itu kan efeknya kayak restoran gitu ya. Kalau kita tidak pikirkan rasanya, konsistensinya kan jangan sampai mereka nggak balik lagi ke sini, justru kita datangkan, maksudnya kita ciptakan, kita pertahankan rasanya supaya mereka bisa datang balik lagi ke sini. Terus kemudian tempatnya kita buat senyaman mungkin, sebersih mungkin, higienis, gitu gitunya tuh sangat kita pikirkan gitu. Nah, yang paling menambah e, nilai gitu ya, kita akan daftarkan restoran kita ini untuk sertifikasinya halal. Nah, di Bali buat saya pribadi gitu ya yang muslim kan mencari restoran yang muslim friendly halal gitu kan ya tidak semudah itu gitu nah itu yang juga menjadi nilai lebih gitu ya selain lokasinya yang juga sangat strategis hmm, okay. ternyata setriki itu ya mbak bonita nah, bangun restoran betul. sampai ayam aja berbeda betul. Betul. Nah. jadi beda banget tuh antara hambatan yang tadi kita bahas konser musik sama yang ini. Ini lebih kepada bahan baku yang untuk saya produksinya timnya sudah mahir ya, ya. menggoreng, memasak segala macam. Tapi penyiapan bahan baku itu sulit. Nah kalau di tadi kita ngomongin konser musik, yang sulit itu adalah handle pada saat perubahan di hari H gitu kan. Produksinya tuh yang, nah itu hambatan-hambatan yang berbeda gitu ya. Maksudnya itu benar-benar jadi pembelajaran tentunya untuk teman-teman di Ista yang sekarang. Oke. Nah melihat ini spesial banget ya hmm. apa yang ada di depan yes. kita nih? mau minum ya. mau minum dulu, mau minum boleh, dulu. Boleh. Atau wanita mau, mau coba yang hijau? Oh boleh. Kelihatannya segar sekali ya. Boleh Pas, boleh. Silahkan. Gimana? Ini definisi rujak tapi ada uh, Coconutnya hint of coconutnya juga, aduh, aku jadi review makanan, nih. vlogger ya, kebetulan ya, tapi yang pasti ini enak banget dan rasanya beda. Jadi gini, kalau ista di Jakarta sudah tapi barista, barista di Jakarta kita juga ya, tapi di sini. tapi tentunya kita selaraskan gitu ya, kita sesuaikan dengan Kondisinya Bali. Jadi kita punya. Tetap ada kopinya. Gitu ya. Terus kita juga punya. Minuman-minuman yang. Kalau di barista Jakarta. Enggak akan. Ketemu. Gitu. gitu. Tentunya semuanya harus kita. Selaraskan gitu ya. Kita. Kolaborasikan. Menjadi satu kesatuan yang. Jadinya. Bonita jihad. Udah tinggal terima enaknya. Wah. And, ini bukan enak. Banget. Enak banget. Ya, waduh wah. Enak banget apa enak banget-banget. Ah, <laughs> Teman-teman mungkin citizens ya Bu. Yang di sleepy atau kirana. Kalau nyobain menu ini harus kerasa di waktu betul, berarti ya. ya. Betul, betul sekali. Nah, tapi ngomongin itu juga nih. Aku jadi penasaran nih Bu. Hmm. Tentang ekspansi bisnis dari uh, F&B gitu ya. Yang akan ista jalankan ke depannya. Apakah gitu kan. Kespesialan ini juga akan hadir di tempat lain misalnya, boleh nggak Bu, di-spill ke citizens? <laughs> di-spill ya, di-spill um, insya Allah ya, insya Allah kita akan kembangkan di rasa-rasa kota ataupun lokasi yang, jadi nanti bisa rasa apa, rasa apa, itu yang nanti ya, oke okay, aku nggak sabar rasa sih, yang ada. rasa yang pernah ada, oke okay, <laughs> juga kayaknya ya, apa kita jadiin menu ya? <laughs> Ngomong Ngomong-ngomong ya Bu, tadi Bu Amel juga udah cerita panjang lebar tentang gimana Bu Amel handle konser musik, terus juga di FNB itu kan treatmentnya beda banget ya, betul betul. Nah, tapi kedepannya ista nih Bu ya, ada ekspansi bisnis yang lain gak selain FNB dan konser musik? Barangkali juga di konser musik kan mau ada Bruno Mars, Coldplay gitu kan. Barangkali gitu. Gimana Bu? Karena akhir tahun lalu kita sudah belajar menjadi co-promotor gitu ya. Mudah-mudahan doain ya Bonita, Jihad bantu doain. Gitu, kita bisa jadi promotor. Promotor utama kita bisa panggil... Hmm, Hmm. Ini nih penuh dengan <laughs> spill the tea nih ceritanya nih tema hari ini. Iya itu untuk yang di dunia musik gitu ya. Nextnya sebenarnya yang sedang kita kembangkan adalah sebuah aplikasi gitu. E, kalau kalian tahu booking online yang udah terkenal-terkenal itu gitu ya. Yes. Mungkin lebih ke arah experience-nya gitu. Kayak misalnya nih e, nanti e, jihad misalnya e, suka nggak naik gunung? Aku sih tim pantai sih. Oh aku tim pantai. Ya, aku tak? suka naik gunung. Nah, oh. Tapi aku jarang nemu temen yang suka naik gunung juga Bu. Iya kan. Atau mungkin misalnya. Uh, jihad sama Bonita nggak bakal bisa traveling bareng gitu. Ya. Kalaupun misalnya bisa kan. Salah satunya kayak. Oh ya menikmati. Misalnya jihad suka pantai. Menikmati gunung. Ya menikmati. Bersyukur gitu ya. Nah Bonita juga pasti gitu. Ya. Tapi tidak terlalu. Apa ya. Tidak ada experience atau pengalaman yang benar-benar bisa di-share dengan sesama yang saling suka objek yang sama gitu ya, misalnya gitu. Aplikasi yang sedang kita kembangkan, jadi bonita tuh nanti bisa ketemu teman-teman baru. Bisa ketemu teman-teman yang sama-sama suka pantai, tapi misalnya bukan pantai yang di tempat-tempatnya ekstrim. Misalnya yang viral, apalagi gitu ya? Kan ada, ya. Kadang ada orang yang suka ke tempat yang anti mainstream, gitu. Misalnya ya, jihad mau ke pantai di Banda Neira, kan? Wah, gak wah, seru banget sih, sih. Si. banget sih. Iya, terus ternyata nanti bisa ketemu tuh sama temen-temen yang pengen ke Banda Neira, gitu ya. Itu banyak tuh, nanti ada bisa ketemu di aplikasi itu. Nah, kalau misalnya udah ketemu temennya beberapa yang, atau misalnya yang udah pengalaman udah dia cerita tuh ini gimana segala macam nah itu nanti bisa langsung direservasi gitu di uh, layanan itu coba deh buka handphonenya lihat aplikasi online booking untuk travel yang pasti jihad punya bonita punya gitu ya coba cari ada nggak yang sharing pengalaman contoh misalnya ada yang suka bangki jumping gitu kan pasti di situ nggak ada tuh yang bisa iya, share ya. iya gitu. Hmm. Nah itu yang sedang kita kembangkan saat ini. Ada namanya nggak nama layanannya nggak bu? Namanya... udah boleh dikasih tahu nggak belum gak kita? <laughs> ah, ini nih. Spil-spil sedikit ya. Kalau kita punya travelista, punya karista, punya fashionista gitu ya. Terus kemudian yang sedang kita kembangkan dan insya Allah segera bisa dipakai gitu ya namanya turista. Turista, barista. iya, iya. Aku kalau di Instagram tuh follow juga karena ya. di Instagramnya, ista barista itu suka ada promo, suka ada menu. Kebetulan kita anaknya promo banget, iya. ya, Bu. Oh, <laughs> ini oh. mau 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 mau, saya kasih tahu kalau teman-teman yang di Jakarta gitu ya, udah bisa tuh sekarang booking online untuk apa barista kita sudah ada di provider oh. online. Oke, okay, oh. jadi via Ojek Online Seluruh tanpa kita online. harus ke store-nya barista ya. Oke, okay. itu sangat memudahkan ya. Apalagi kita kan kalau nggak ngopi, otak nggak jalan nih <tuk> gitu. <tuk> Tapi yang menarik juga itu fashionista ya. Di fashionista itu ada desain-desain baju yang menarik banget ya. <tuk> kalau aku lihat Instagramnya kalau nggak salah salah satunya itu maritim series betul bener Udah, banget tuh belum. kemarin kebetulan tuh Gua Amel aku beli kaosnya ya mm -hmm. seriesnya dan itu dicantumin tuh bu kalau nggak salah itu ada tulisan Um, baju yang kita beli itu sama dengan menyumbang satu pohon mangrove. Betul. Nah, itu gimana tuh bu? Jadi Samudra Peduli itu punya program namanya Green Movement untuk kelestarian lingkungan bahwa atas kaos yang kamu beli kemarin tuh yes. itu sama dengan uh, menyumbang satu mangrove satu pohon. Jadi kamu nggak usah susah-susah tuh apalagi nama mangrove kan nggak semua orang suka gitu ya, oh. gitu kan. Tapi kamu tetap berkontribusi untuk lingkungan, untuk menjaga pelestarian lingkungan. Bisa dibilang ini cara mudah kita buat berkontribusi untuk lingkungan ya, Bu Betul. ya. Betul. Oke, okay. selain mangrove tadi, inovasi apa aja, Bu, yang lain? Apakah ada lagi, Bu? Ada dong. Jadi, kita juga berkolaborasi juga dengan Samudra Peduli untuk waste management. Jadi, kan yang kalau kita tahu ya untuk yang di barista kalau take away itu cupnya terus kemudian di sini di rasa juga kita punya sedotan semua yang sudah ramah lingkungan oh. gitu. Oke. Okay. Nah ini menarik banget obrolannya ya Bu ya. Sebelum kita akhiri obrolan seru ini dan kita menikmati oh, ya. Mau oh, ngabisin makanan dulu ya. <laughs> kita main game dulu Bu. Namanya rapid Question jadi Bu Amel Adikasi harus berarti yang ada di kepala langsung. Yeah. Iya, jadi kita akan kasih pilihan. Bu Amel harus jawab dengan cepat. Oke, okay. question number one. Iya, yeah. deg-degan nih Bu Amel. ya. <laughs> Samudra Latte atau kopi webinar. Saya lebih suka signaturenya barista. Oh, oke, okay. berarti ini Mas Try juga ya? Betul, oke. Okay. Next, Next ya. question, Mas. Okay. rapid question kedua nih, Bu. Uh, ibu lebih pilih handle event yang last minute, dadakan, dengan budget yang oke okay, Atau ibu pilih handle event yang sudah terplan tapi budgetnya itu pas-pasan gitu bu. Nah gitu Pertanyaan menarik <laughs> Menurut saya itu dua hal yang tidak bisa dikompar. Hmm. Oke, okay. ini jawaban yang sangat bijaksana ya. nih mas Gihan Gak bisa milih salah satu Karena sudah menjalani dua-duanya ya, jam terbangnya juga udah ya, tinggi Wah, benar luar biasa banget pasti bu oke okay. next question Coldplay atau Bruno Mars Coldplay <laughs> sama dong bu Coldplay lagi aduh aku gak okay. dapet tiketnya kalau yeah. sedih lanjut Mas ya. Ihan Jakarta atau Bali bu karena rumahnya di Jakarta jadi kayaknya Jakarta oh, deh Jakarta oke okay. Pertanyaan terakhir, Makanan khas Jawa atau khas Bali, hmm, spill sedikit. Nextnya hmm. Jawa aja deh. Wah, apakah ini Jawa. akan muncul Jawa nih, Rasa-rasa di Jawa <laughs> ya, ada Jawa Barat, Tengah, Timur. Oh. artinya kita tinggal, tinggal. tunggu aja update-nya gimana. Nanti, ya, dan... <laughs> Siap. <laughs> Oke, okay, terima kasih banget nih Bu Amel uh, Atas obrolan seru hari ini ya Mas Jihad Wah, ya Wah, seru banget Udah seru, dikasih makan lagi ya Nah, ini itu Insightful, Betul, ya enggak Betul Sama-sama ya Bonita sama Jihad Nih, karena kalian sudah datang sampai ke sini Wah. Wah. Sebagai langkah Green Movement Kalau di Bali enggak lengkap rasanya Kalau kemana-mana nggak bawa tumbler kan Betul ah, nah, ya. Ini buat Wah, thank you. Terima kasih, Wamel, Wah, Melwa. Baris. Wah, aku gak sabar nih gunain tumbler ini buat minum kopinya signature barista. Iya kan. Pasti sih ini akan kepake banget. Ya. Kebetulan di Bali panas juga ya Mbak Bon. Thank you juga buat citizens yang udah nonton episode Samudra Talks kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Samudra Indonesia. Dan follow Instagram dan TikTok kita di @samudra.id. Sampai jumpa di episode Samudra Talks berikutnya. Dah. Da! Oke, ini namanya Suna Suna, Ceku. Suna Ceku. Ceku. Silahkan okay. dihabiskan ya. dihabiskan ya.